A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum ma'i Muallimah Wawa fi Wawa Channel. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talamis? Arju kullakum bil khairi was sa'adah. Insyaallah fi hadzal al-yawm sanwasil bid darsi al-lughah al-arabiyyah lis-safis salis tahta al-mawdu' al-alwanu hawlana. Al-alwanu hawlana, warna-warni dalam kehidupan kita. Tahta takhasusiyah harfusa, harfusa lil-wahdati salisah fil-safha as-salisah wasituna wa arba'ah wasituna. Hal antum musta'iduna? Hayya ma'i Muallima Wawa. Khair. في هذه الدرس سنتعلم عن مهارة الآتية يعني kemahiran yang akan kita lalui dan pelajari pada sesi pembelajaran hari ini adalah berkisarkan kepada maharatul istima' wal kalam, iaitu kemahiran mendengar dan menutur. Kedua, maharatul qira'ah, kemahiran membaca. Dan yang ketiga ya, anak-anak di luar sana, maharatul kitabah, menulis. Baiklah anak-anak, hayya nuwasil. Khair. Harfus sa, harfus sa alladhi sanadrusuha fi hazal yawm. Murid-murid, pada hari ini huruf sa yang akan kita pelajari adalah dalam tiga bahagian utama. Huruf sa bahagian yang pertama adalah berkaitan dengan al-harakatil qasirah. Kita akan mempelajari huruf sa untuk harakah atau baris pendek. Yang kedua, kita akan mempelajari al-harakatil tawilah, huruf sa yang berbaris panjang ataupun yang dibaca panjang. Dan yang ketiga adalah al-harakatil sa as-sakinah wal-musyaddadah, huruf sa yang ada baris sakinah mati dan juga huruf sa yang ada baris syaddah tanda tekan. Baiklah, hayya nuwasil. Untuk bahagian pertama, sebagaimana yang Muallimah Wawa terangkan sebentar tadi, bahagian pertama kita akan mempelajari tentang al-harakatil qasirah, iaitu huruf sa yang berbaris pendek, yang mana antaranya terbahagi pula kepada tiga jenis utama, iaitu berbaris fathah atas ataupun kasrah berbaris bawah ataupun dhammah berbaris hadapan. Ingat ya murid-murid, dalam bahagian pertama al-harakatil qasirah terbahagi kepada tiga jenis, iaitu fathatan berbaris atas ataupun kasratan berbaris bawah ataupun dhammatan berbaris hadapan. Baik, baiklah murid-murid. Untuk jenis sa, sa naqra'u bil fathah harfu sa, kita baca dengan buka sedikit mulut, iaitu dengan sebutan sa. Sebagai contoh, kalimah yang dibentuk adalah salasatun, salasatun launu wasil. Jika kita sambung makotek atau suku kata ini, ia menjadi salasatun, salasatun. Maknanya tiga, tiga. Yang kedua murid-murid, hayya nusyahid. Jom kita teruskan. Si naqra'u harfu sa maksurah, huruf sa yang dibaris bawah, kita baca dengan si. Si ala sabilil misal, sebagai contoh. Simarun, simarun, simarun dibaca dengan tiga suku kata launu wasil. Jika disambung, bacaannya menjadi simarun, simarun. Wa maknaha, maknanya buah-buahan, buah-buahan. Adapun jenis yang ketiga bagi harakatil qasirah, iaitu bacaan pendek, hayya nuwasil. Harfu sa madmumah summa naqra su, kita baca dengan baris hadapan ya murid-murid. Ala sabil misal, seperti contoh
Su-lu-sun. Su-lu-sun. Dan wasil, jika kita sambung makotek tadi, ia menjadi sulusun. Sulusun. Sila lihat kepada huruf yang mu'alimah wawak warnakan dengan warna merah, harfu sa' madmumah, iaitu huruf sa' yang berbaris hadapan. Maknanya, satu per tiga. Seterusnya, murid-murid, untuk kesemua ni ataupun bahagian kedua bagi harfu sa' ini, pembelajaran tentang al-harakatil tawilah, iaitu baris panjang. Jom kita perhatikan. Ianya juga terdiri dari tiga jenis. Sama ada ba'da harfu sa', ziyadah bi harful alif, alif mad. Okey murid-murid, apabila selepas huruf sa' ditambah ataupun ditambah dengan huruf alif, iaitu alif mad, naqra'u bil harakataini. Kita baca dengan dua harakat ataupun dua gerakan jari. Ataupun jenis yang kedua adalah jika ditambah ataupun fi ziyadah ba'da harfu sa' bi harful waw mad, jika ditambah dengan huruf waw. Ataupun yang ketiga adalah huruf ya. Ketiga-tiga ini murid-murid sama ada ditambah dengan huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya, maka naqra'u bil harakat tawilah. Kita baca dengan bacaan panjang sekadar dua gerakan jari ataupun dua harakat. Jom kita teruskan. Untuk harakat tawilah iaitu berbaris panjang yang pertama. Iza kana hunaka bi ziyadah harful alif ba'da sa', murid-murid, apabila ditambah huruf alif selepas huruf sa', maka kita kena baca dengan harakat tawilah ataupun dengan bacaan panjang. Sebagai contoh, a sa sun, a sa sun. Laun dua se. Jika kita sambung ya murid-murid, ia menjadi asasun. Asasun. Ma makna ha? Apakah makna asasun? Asasun bermakna perabot. Baik. Semban wasil. Kemudian kita tengok lagi. Baik. Idza kana hunaka ziyadah harful ya ba'da harful sa', apabila ditambah dengan huruf ya mad selepas huruf sa', kasratan di baris bawah, naqra'u bi si bil mad ya, kita baca panjang sekadar dua gerakan jari. Ala sabil misal, si ra nun, si ra nun. Laun wasil, jika kita sambung makata ataupun suku kata ini, ia menjadi si ra nun. Naqra'u, kita baca dengan si ra nun. Apakah maknanya? Uzur. Lembu-lembu. Taib. Yang ketiga su. Uzur huna ziyadah bi harful waw ba'da harful sa' madmumah, apabila ditambah dengan huruf waw selepas huruf sa' dan dimadmumahkan ataupun di baris hadapan, naqra'u bi su. Apabila ditambah huruf waw selepas huruf sa', kita baca dengan su. Su, kita baca dengan sekadar dua gerakan jari. Ala sabil misal, sebagai contoh, su mun, su mun. Laun wasil, jika kita sambung makotek ataupun suku kata ini, ia menjadi su mun. Sumun. Apa makna ha? Bawang, berbawang. Okey. Seterusnya, kismus salis bahagian ketiga dalam pembelajaran kita untuk huruf sa' pada kali ini, yang mana al-makote ataupun suku kata pada huruf sa' tadi berbaris sakinah ataupun berbaris mati, atau yang keduanya adalah berbaris musyaddadah, iaitu bertanda syaddah, baca tekan. Jom kita teruskan ya murid-murid. Harfu sa' iza kana tuskin, apabila huruf sa' itu dimatikan sakinah. Okey, ala sabil misal, is na
ni. If na ni. Kalau ni wasil, jika kita sambung makotek ini menjadi if na ni. Murid-murid, perhatikan pada huruf sa yang telah disukunkan ataupun dibaca dengan sakinah, mati. Laisa naqra bil fathah, kasrah aw dhammah, lakin naqra bi sakinah, baca dengan bacaan sukun. Tiada bunyi if na ni. Maknaha dua. Sama hayan wasil. Kemudian mari kita sambung. Harfus sa musyaddada. Huruf sa yang ada padanya tanda tajdid, yang mana kita kena baca tekan. Ala sabilil misal, qis sa un. Qis sa un. Launu wasil misawi. Jika kita sambung makotan ini, ia menjadi qis sa un. Qis sa un. Maknaha timun. Khair. Hayanu rajin. Murid-murid, ingat tak lagi tiga jenis dalam pembelajaran kita tentang huruf sa pada hari ini? Jom kita sama-sama muraja'ah atau ulang kaji. Baiklah murid-murid. Al-harakatil qasirah. Kategori ataupun bahagian pertama adalah huruf sa berbaris pendek. Ada tiga jenis ya murid-murid, iaitu pertama fathatan, sa berbaris atas, kita baca sa. Yang kedua kasrotan, sa berbaris bawah, kita baca si. Dan dhammatan bermaksud baris hadapan, sa berbaris hadapan, dibaca su. Baik, seterusnya murid-murid, al-qismus tsani, bahagian kedua. Terdapat tiga jenis juga, iaitu pertama sa naqra'u bil mad, yakni bil harakatil tawilah. Limaza? Di anna hunaka ziyadah bi harful alif ba'da harful sa, yang mana kita baca dengan panjang. Kenapa? Kerana adanya penambahan huruf mad alif selepas huruf sa. Kategori ataupun jenis yang kedua adalah si naqra'u bil mad aydan. Limaza? Di anna hunaka idafah aw ziyadah bi harfi alia ba'da harful sa, yang mana kita baca panjang juga. Si itu berbaris bawah kerana ada penambahan huruf ya mat. Dan yang ketiga adalah su. Kadang-kadang makotek ataupun jenis yang ketiga adalah makotek suku kata, yang mana ada dua jenis. Pertama sa yang berbaris sakinah ataupun baris sukun, tiada bunyi ya murid-murid. Dan yang kedua sa yang berbaris syaddah ataupun baca tekan pada huruf itu. Baiklah murid-murid, at-tadribat. Jom kita sama-sama selesaikan at-tadribat ataupun latihan ini ya. Hal anta musta'iduna? Murid-murid sudah bersedia? Hayya ma'i muallimah wawa. Soalan pertama. Unzuru ila hadhil as'ilah, harful sa maksurah. Murid-murid, sila perhatikan kepada huruf sa yang berbaris bawah. Bil harakatil qasirah, yang mana ianya dibaca dengan baris pendek si. Murid-murid, perhatikan kepada salah satu dari dua ijabatan ini, dua jawapan ini. Pada kotak purple, jawapannya si marun. Pada kotak hijau, jawapannya si marun. Ayyuhuma sahihah, yang manakah antara keduanya adalah betul? Bacaannya mengikut pada huruf sa maksurah ataupun si. Fikirkan, tafakkur. Baik. Al-ijabatu sahihah si mislu si marun. Hayya bina. Jom kita pergi kepada latihan atau tadribat yang kedua. Su, yakni fil qismis tsani, pada bahagian kedua tentang haraf sa bil harakah yang tawilah, panjang, naqra'u bi su. Ya murid-murid, perhatikan kepada ijabatan ini, dua jawapan ini. Kotak hijau, sumun. Kotak ungu, sumun.
ayyuhuma sahihah? Fikir. Pas. Ijabatuha sumun. Sumun. Jawapannya adalah sumun, sama dengan jawapan pada kotak yang bulat su. Kenapa? Kerana bacaannya adalah lil harakat tawilah, bacaan panjang, diidhafah harful waw dengan penambahan huruf waw mat selepas huruf sa. Baiklah murid-murid, soalan yang salisah ketiga. Perhatikan soalan ini ya murid-murid. Harful sa mat naqra'u bil harakatil tawilah, kita baca dengan harakatil tawilah, bacaan panjang. Limaza? Kerana adanya idhafah atau ziyadah ditambah dengan harfu ya ba'da harfi sa, ditambah dengan huruf ya selepas huruf sa. Naqra'u bi si, kita baca dengan si ya murid-murid, bacaan panjang. Murid-murid, ada dua jawapan pilihan, sama ada bacaan pada kotak hijau si ronun ataupun kotak ungu si ronun. Yang mana satukah antara kedua-dua ini bersamaan dengan pada soalan yang dalam kotak bulat? Fikirkan. Al-ijabatu sahihah si ronun naqra'u bil harakat tawilah maksurah, iaitu bacaan panjang berbaris bawah. Ba' di huruf sa fathatan, huruf sa yang berbaris atas, yakni bil harakatil qasirah, iaitu bacaan baris pendek. Jom kita perhatikan. Murid-murid, di sini ada dua pilihan jawapan, sama ada pada kotak hijau salasatun ataupun pada kotak ungu salasatun. Ayyuhuma sahihah? Fikirkan ya murid-murid. Khair, ijabatu sahihah salasatun. Salasatun samakan murid-murid dengan sa pada soalan, dan ia dibaca dengan harakah qasirah, dibaca dengan bacaan pendek. Seterusnya murid-murid. Sa naqra'u bil harakat tawilah. Limadha? Li'anna hunaka ziyadah bi harfil alif ba'da harfas sa, iaitu dibaca dengan panjang kerana adanya penambahan huruf alif mat selepas huruf sa. Naqra'u bi sa. Ya murid-murid, perhatikan kepada dua bitaqata ini, dua kad ini. Satu kad ungu kita baca dengan asasun, manakala kad hijau kita baca dengan asasun. Ayyuhuma sahihah? Yang mana satu kad antara dua ini betul? Fikirkan. Khair, ijabatun sahihah asasun. Naqra'u bil harakati tawilah asasun. Wahaza faqat minni. Mu'alimah harapkan agar murid-murid di luar sana dapat memahami dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan huruf sa yang terbahagi kepada tiga jenis utama. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.